Oke. Oke, keren. Terus apa lagi nih? Kayak ada lagi nih. Sekarang udah punya potensi yang besar loh dibanding bank-bank kecil. Rising Global Future. Halo, di sini aku bersama Andin dari Departemen Teknik Lingkungan ITS. Aku sebagai DPA dari SRI ITS. Oke, Andin. Jadi hari ini kita bakalan nanti menceritakan di segmen SRI. Namanya Das Gen Z Respond. Nah, di sini aku bakal nanya-nanya ke kamu dengan kacamata Gen Z mengenai renewable energy. Kamu excited? Excited banget dong. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke first question. Kamu pasti tahu kan ya, yang namanya angin dan solar itu bisa berubah menjadi energi listrik. Ya. Nah, menurut kamu tuh bagaimana kedua hal itu bisa berubah menjadi sumber energi yang kayak listrik? Energi listrik bisa dihasilkan dari berbagai sumber yang telah disediakan oleh bumi, seperti angin dan juga solar. Itu juga karena bantuan alat dari manusia. Angin perlu turbin yang bisa memutar generator listrik, sedangkan matahari memerlukan panel surya yang bisa mengubah cahaya menjadi listrik. Dua sumber daya tersebut sekarang udah punya potensi yang besar loh dibanding bahan bakar fosil. Plus poin lagi, mereka tuh unlimited banget pemakaiannya, nggak kayak bahan bakar fosil. Oh, oke, okay. I see. Oke. Kita move on to next question ya. Oke, kita bakal bahas mengenai mesin renewable energy. Nah, kamu tau nggak apa aja tuh ada movement dari Gen Z yang sejauh ini yang nge-spread awareness mengenai topik ini? Yang aku udah temuin itu banyak teman-teman yang udah sering pakai public transport itu untuk mengurangi emission carbon dan juga meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil. Terus aku juga sering lihat campaign-campaign di sosial media gitu tentang awareness climate policy. Terus aku juga sering lihat campaign-campaign di sosial media gitu tentang awareness climate policy dengan berbagai cara. Kayak aku sebagai BA SRI ITS itu menyampaikan informasi-informasi kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, apa sih kelebihan si energi terbarukan ini dibandingkan energi fosil yang biasa sama yang kita pakai? Keunggulannya itu ramah lingkungan banget. Jadi energi terbarukan itu tidak menghasilkan polusi dan jadi energi terbarukan itu tidak menghasilkan polusi dan gas rumah kaca. Jadi energi terbarukan itu tidak menghasilkan energi terbarukan itu tidak menghasilkan polusi dan juga gas rumah kaca pada proses produksinya seperti energi fosil. Jadi tidak akan memperparah masalah lingkungan dan juga perubahan iklim. Satu lagi, sumber dayanya juga bisa diperbarui sehingga nggak akan pernah habis. Misalnya nih, matahari, angin, air itu kan selalu tersedia di bumi, jadi stoknya itu nggak akan pernah habis. Beda halnya dengan batu bara atau minyak bumi, itu di suatu saat akan habis stoknya. Udah banyak kasusnya di mana pembangkit listrik tenaga surya atau angin itu lebih murah harganya dibanding bahan bakar fosil. Oke, brilian banget sih analisis penjelasannya. Dia makin paham soal energi terbarukan ini. Tapi kalau dipikir-pikir ya, sebagai sesama penerus bangsa, apa nih kendala kita ke depan, di masa depan, dalam mengembangkan energi terbarukan ini? Nah, ini penting banget untuk kita cermati. Menurutku, salah satu tantangan besarnya yaitu masalah penyimpanan energi. Maksudnya gini, energi terbarukan kan sifatnya intermittent atau nggak continuous. Misalnya aja matahari itu kan nggak sepanjang hari bersinar.
lalu angin juga agak semakin hari bertiup dengan kecepatan yang konstan. Nah, dari situ kita butuh teknologi penyimpanan yang bagus seperti baterai agar energi terbarukan dapat bekerja secara optimal gitu. Oke, keren. Terus apa lagi nih? Ya, ada lagi nih. Dari investasi awal untuk infrastruktur energi terbarukan itu masih cukup besar ya. Jadi pemerintah harus cukup penuh dengan regulasi dan insentif yang baik supaya lebih terjangkau untuk diterapkan seperti itu. Yang ketiga mungkin soal lahan dan lokasi yang dibutuhkan. Tapi tantangan itu sebenarnya masih bisa diatasi dengan perencanaan yang matang ya, dan mengoptimalkan potensi sumber daya pada daerah masing-masing. Oke, mantap juga nih poin-poinnya nih. Kita harus dicatat ya poin-poinnya buat kita sebagai penerus bangsa. Itu masalah penyimpanan, investasi, dan lokasi emang krusial untuk diperhatikan. Betul banget. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu sesi kali ini. Makasih banyak ya untuk Andin. Ya, sama-sama. Dalam berbagai insight keren soal energi terbarukan. Semoga kita generasi muda tetap semangat dan antusias untuk mewujudkan Indonesia yang lebih hijau. Senang banget bisa diskusi topik kekinian seperti ini. Pasti kita bisa mewujudkan cita-cita energi bersih masa depan. Asal solid terus gerakannya. Betul banget itu. Nah, sebelum kita mengakhiri video ini, aku ada tantangan kecil nih buat teman-teman di rumah. Kayak misalnya kalau kalian tuh mau keluar rumah, jangan lupa buat matiin lampu dan kalau bisa gunakan bola lampu yang LED. Ide bagus tuh, dengan aksi-aksi kecil tapi konsisten seperti itu, kita bisa mulai berhemat energi dan juga mengurangi emisi dari sekarang. Gampang kan? Betul. Nah, itu dong, Rek. Dari mulai dari sekarang, kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Ditunggu ya aksi kalian ya, Rek. Kita sukseskan pengembangan energi terbarukan di Indonesia dengan bergotong royong. Siap. Kita bersama Gen Z pasti bisa wujudkan energi hijau di masa depan. Baiklah, Rek. Makasih banyak buat udah sharing-sharing di hari ini. Kita cukupkan dulu videonya. Sampai ketemu lagi di next episode SRI ITS. Energizing Global Future. Dadah.